ni? Takwa. Dengar lagi, lagi, lagi. Ah, macam tu. Leh. Apa ni? Hello. AG, engkau ni berya-ya daripada tadi. Ni apa masalahnya? Jok, jok, jok. Eh? Jok. Jadual jadual. Hebat. Oh, masuk aja dia ni. Ada makcik kacau aku ni. Okey, tak apa. Tak ada makciknya. Jadi mah legend. Hari, hari, hari. Oh, sorry, sorry. Jadual padat sangat. Maafkan saya, maafkan saya. Kerana jadual saya terlalu padat, Kak Oji. Busy sangat. Saya terpaksa menolak beberapa job. Hebat kau. Kerana ya ke pada malam ini? Ya, tak siapa lain tak bukan. Seorang artis yang sangat digilai ramai. Ah! Mengeluarkan tagline-nya yang tersendiri. Abam! Abam! Gemuk is awesome! Hai. Ah, nampak? Jomel. Nampak? Kita ambil tempat duduk kau. Alright, okay. Ini memang busy sangat. Kita nak panggil. Jemput sekarang. Sheila Hamzah! Sheila Hamzah! Sheila Hamzah! Sheila Hamzah! Next. Dia ni saya punya fight lah. Akak panggilan nama dia kak. Orang menantikan kemunculan dia. Sebab dia ni jarang-jarang dan kadang-kadang tau. Ha. Sebab dia sendiri mempunyai jadual dia memang padat gila. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman awak dan saya. Ni betul-betul. Tepukkan kemurah buat Johan. Johan. Come on, where is it? Where is it? What is it? What is it? What is it? Where is it? Where? Okay, next. So, next. Okay, ramai yang keliru bila dia keluar ke pasar malam. Bila saya juga keluar ke pasar malam, dia orang akan panggil saya nama tersebut. Saya janji dengan awak, saya takkan curi-curi pakai awak punya tawel lagi. Cemburu dah tu. Chukri Yahya! Chukri Yahya! Okay, tak apalah. Nanti kau gaduhlah dengan dia. Siap kau, pasang kau rumah tangga aku ni. Yang seorang ni kerana terlalu sibuk dia on the way katanya. Bukan dia sengaja belagak diva ke apa tidak. Tidak. Dia bekerja, dia tengah berada di lokasi pengamaran dia make the opportunity. Yeah, you understand me Johan? Make the opportunity. It's about the opportunity. Yeah, that's right. Okay. Jangan ling. Mungkin saja dia mencintaku. Jangan ni, kita cuma ada gambar dia. Jangan ni apa gambar dia? Okey. Jangan ni ada. Mana? Mungkin saja dia mencintaku. Mungkin saja. You lupa nak shave ke? Don't touch me. Oh, sorry, bukan boleh. Okay. Cuk. I think with him. Ini Sheila. Gambar dia je, tapi dia akan muncul ya. Not to worry. Okay. Silakan duduk. Jemput duduk. Okay. Minum dulu. Hey, ni memang boleh minum eh? Boleh. Memang boleh minum. Johan. Soalan. Teruslah kepada Johan. Kita mengenali Johan merupakan anak saudara Sari Yaakob. Oh, ya, betul. That's my partner, you know. I know. I watch your sambal. Yeah. Watch your sambal. Very naughty, are you? You see? Me and your uncle. Yeah, my uncle. The chemistry, okay? Very nice. Until now. Nasib baik dia tak pernah propose ke akak. Dia boleh nombor 4. Dah boleh. Makcik kau lah jadi. Dah kena panggil Mak Ucu lah. Okey, saya nak tanya Johan. Okey. Memang faham sangatlah dengan kehidupan dia sebagai penyampai radio awal pagi. Yep. Masuk kerja pagi-pagi buta. Mm-hmm. Lepas tu balik kerja dengan komitmen dia macam-macam. Johan, kongsi sikitlah apa yang kau sibuk sangat ni. Okey, first sekali adik-adik yang lain dengar abang cakap ni eh. Kau panggil Yasin adik? Ya, dia adik-adik ni.
Okey, sebenarnya kita, saya kena bahagi masa, bagi masa kerja. So dalam satu hari kalau ada meter itu saya kena bahagi, okey, kerja sampai sini. And then balik saya terus pergi office, office sampai sini. So the rest saya bagi family, saya punya sport, saya punya games, itu tak boleh tinggal. Ada masa juga untuk game, John? Dalam 24 jam tu, how many hours untuk bekerja? Saya spend untuk radio dengan production is 9 hours. After that, saya balik, I spend my quality time with my family, Ada sesiapa nak bangkang? Hai, Jananik, senyap je, Jananik. Jananik, dudukkan dia, Dia belum adapt lagi. Untuk Johan sebenarnya, ada playback yang perlu disaksikan. Aku tipu je. Sama ada benar ke tidak pembahagian masa kerja 9 jam office. Family, kan? Kita nak tengok kesalahan. Orang yang serius, kuat bekerja, kuat main game, kuat makan, kuat menyepah, kuat tidur. Membuta je. Jadual kerja pula, tak berapa nak ketat sangat sebab yang jaga pemek. Jadi, pandai-pandai lagi tak agih, kan? Kalau nak ambil job tu, dia pentingkan kualiti, bukan kuantiti. Dia buat benda tu dengan sungguh-sungguh. Masa yang ada tu, dia tak sia-siakan. Dia lebih banyak spend time dengan keluarga, anak-anak. Habis kerja ke apa, dia kat rumah. Kalau dia tak ada kat rumah, maknanya dekat padang bola. Apa saja anak-anak merengek ke apa, itu adalah masa dia. Dia tak suka marah-marah, jadi dia tegur anak tu lebih baguslah. Macam bapa-bapa bagi nasihat. Kalau kat rumah tu padat, dia padat main game, bergasak, membuta. Kalau main game tak ada pula membuta. Untuk suami saya yang tercinta, macam-macam dah I go through dengan you, sampailah you berjaya sekarang. Alhamdulillah you masih lagi sama macam dulu. Kekalkan diri you macam ni, sentiasa merendah diri. Kalau you nak apa-apa saja, you boleh minta dekat I. Nak suruh tambah anak pun saya okey, tapi kalau you minta tambah bini saya. Itu dia Ozlin. Macam tadi kan dia buat tadi kan. Maknanya payment aku yang ini akan pergi ke dia. Gitu. Tapi macam dia pengacara, payment dia akan pergi ke saya. Tapi bini tak apa, lantak korang lah. Masalahnya payment dia tak sama dengan aku. Itulah nak tanya ni. Itu yang kita nak tanya ni sekarang. Macam Johan, dia memang demand ke dari sudut segi pembayaran ni? Demand tak demand, sebenarnya itu ada saya punya management yang menguruskan. Saya on the ground datang, saya dikata okey, saya turun buat kerja saja. Maknanya kalau orang tu nak, dia kena bayar sekian-sekian untuk perkhidmatan Johan. Yes, sebab saya buat Uber juga. Uber. Tak, maknanya saya kalau dalam company itu saya more dalam creativity untuk penyepatlah. So setiap bulan pun saya dapat payment besar mana pun, gaji saya tetap RM4,500. My wife own the company. Yes. Your wife owns the company. Yeah, all I right. Give my wife the company. After 2 years, the company, you know, build up. Okay. Yeah. But of course, you mesti ada saham dalam company itu, kan? 50-50. Banyak mana deh. Bukan 50-50. Bukan 50-50. No, I love my family. I work for my family. Okay. Pandang kamera lah, Joe. I work for my family. Yes. So, they deserve to have what I work. Overall. Yeah. Okey, daripada Johan kita nak beralih pula ke wajah Ira-Iras. Ini bukan aku nak sakitkan hati kau, tapi tak tahu kenapa pergi kat Syukri. Ini aku tak puas hati dengan dia ni. Apa masalah? Berlakon, sweet-sweet ni dengan Jananik, tak apa cerita saya tak tahu. Sweet-sweetlah. Alah, boleh tak? Masalahnya bini saya. Johan. Bila kita tengok sekarang, tak boleh. Johan, kalau kau nak pergi kat Syukri, pergi. Aku tak kisah. Boleh. Tak apa. Saya rasa kat sini dah cukup. Saya melontarkan ke dia. Okey, nampak. Bila bini saya tengok cerita dia, bini saya akan cakap dengan saya, alah, papa tak buat pun macam dia. Dah, kau ni. Itu cerita. Jangan samakan. Tuan cakap, kalau aku jumpa Syukri ni, aku nak tumbuk muka dia. Sabar, patutlah kau duduk jauh. Boleh. Aku boleh bawa kau pergi kat dia. Cakap depan-depan. Kau bawa. Aku angin betul. Kita settle lah. Once and for all, kita settle lah. Pasal dia ni. Sana. Perempuan satu Malaysia kan? Dah sound lelaki dia. Abang sini. Aku khabar Syukri. Lain pula. Kita settle lah kat sini. Tadi marah. Sayang, Syukri aja. Hero yang you suka tu. Ozlin, main sini Ozlin. Mana Ozlin? Ozlin ada dengan kita ni. Mana dia Ozlin? Tak apa, bawa anak pun tak apa. Tadi kat sana bukan main marah kau. Main sini. Mana ada? Kat sini, border ni dah hilang. Nak panggil Ozlin sekali. Joe, why don't you call Elze? Hai, ambil gambar, selfie. Ni dia Ozlin. Isteri kesayangan Johan. Okey. Saya bagi ambil gambar jangan lama. Boleh.
Boleh. Jom. Ambil gambar. Kita akan tepi. Okey. Senang cerita macam ni. Biar Johan yang ambilkan gambar. Lagi manis. Okey, ambil gambar. Diorang ambil gambar. Biar diorang ambil gambar dulu. Biar kamera ambil gambar. Kamera mana? Ambil gambar. Manis pula aku tengok. Ya, sayang. Ya. Kejar nak pegang. Alah, dia nak pegang pula. Okey. Senyum kat kamera. Kita snapkan sekali. 1, 2, 3 senyum. Cepet. Okey, terima kasih. Thank you, Azrin. Tepukkan Pak Azrin. Sangat sportif. Johan, okey. Johan, okey. Kau dah settle lah. Okey lah. Nampak tu orang keikhlasan tu nampak. Alhamdulillah. Baik betul. Settle, okey lah. Simpan dalam-dalam tak bagus. Tak guna. Okey. Maksudnya dalam TV tu berlakon je lah kan. Astaghfirullahaladzim. Saya terpengaruh dengan TV lah. Nampak. Maknanya dia pelakon yang bagus lah Johan kan. Dia berjaya membawa watak tu dengan jayanya. Tapi kalau ada isteri dia lagi bagus, kita boleh tanya isteri dia. Adakah dia sebegitu? Ya, betul Kak Udi. Syukri ni, karakter kau ni sebenarnya macam mana? Memang jenis yang pemalu dekat dalam TV tu? Saya memang jenis pemalu. Tapi kalau macam dekat environment kerja, saya pandai bawa diri saya. Pandai adapt lah. Tapi macam program-program macam ni, so saya kena ambil masa sikit. Memang ramai pelakon ni pemalu ke? Tak, ya. Tak, dia boleh adapt. Kan? AJ tanya kak, kakak memang semua pelakon pemalu ke? Kebanyakan ke? Atau tak akan jawab lah. Tak, aku tak. Okey, jadual Syukri sekarang sangat-sangat padat. Kongsikan. Tak adalah padat macam mana yang selalu orang fikir. Mm-mm. Saya bukan jenis yang masukkan banyak. Mm. So, saya tak nak peningkan kepala saya. Saya tak nak peningkan production atau mana-mana pihak. Sebab tu saya suka habiskan satu-satu dulu. So maknanya itu yang orang selalu macam cakap, bolehlah lari sekejap kita ambil ni. Itu saya cakap. Kau takkan buat? Saya takkan buat benda tu. Kalau jadual yang belah sana dah keluar dulu, so diorang kena ikut jadual yang ni. You ada manager? Ada. You banyak terikat dengan bersiri kan? Drama bersiri? Banyak lah. Bersiri. Ada masa dia nak menikah pun, masa tu you tengah syuting lagi, right? Tak. Masa tu... Kak, jangan pandai-pandai, Kak. Tak boleh, Kak. Tak ada nak sedapkan soalan. Tak ada nak warnakan soalan. Okey, so? Sempat cuti masa nak kahwin? Sempat. Saya cuti seminggu. Lepas tu saya kahwin. Lepas tu saya cuti 3 hari, saya kerja balik. Padat lah tu. No honeymoon semua tak ada? Belum lagi. Saya belum sempat honeymoon. Wife saya dah pregnant. Lepas pregnant tu kita pergilah honeymoon. Bawa anak sekali lah. Maknanya tak sempat honeymoon, dah pregnant. Honeydew lah tu. Nanti balik honeymoon, seorang lagi insyaAllah. Dia tak menikah kat lokasi. Dia nanti menikah kat lokasi akad dengan dia. Aku rasa terlangsung kot. Serius. Masih kat lawak, Johan. Kak Oji memang memendam rasa tau dengan ABU. Competition tak dengan Masih Dayu. Competition. Untuk Syukri pun ada sesuatu untuk kau. Tunjuk. Bak jadual ni dia tak berkira sangatlah. Kadang-kadang cuti dia minta datang kat set untuk siapkan syuting. Ada masa bila dia dah penat bekerja, dia akan minta saya break dalam 1 week. Masa tu dia akan spend masa dia dengan family. Begitu juga dia spend time masa dengan kawan dia. Dia family man juga Syukri ni. Semoga Syukri berjaya. Tiada gosip-gosip Ilya semua setakat ni, alhamdulillah. Good luck bro. Okay, siapa? Siapa tu Syukri? Itu manager saya merangkap abang ipar saya. Pandai pilih. Aku buat video dalam kereta macam nak order drive through je. Abang ipar senang kau tip. Yalah. Ini macam kita nak dapatkan dia daripada sebelum puasa. Tak pasal puasa. Saya tak ambil job dan saya pergi ada event yang macam saya involve je. Dan sebab masa tu wife saya tengah sarat, so saya ambil peluang untuk luangkan masa. Tapi masa bulan puasa pun kita tak buat rakaman kan? Tak ada. Kita pun berpuasa juga kan? Seorang je berpuasa. Tak, kita punya puasa. Bukan. Aku bulan Ramadan yang lepas, satu hari je tinggal tau. Esok pun tak baca. Bagi tahu kenapa. Tapi memang susah kan nak dapat awak kan? Tak, bukan pasal itulah macam saya cakap sebelum ni pasal job tu satu-satu saya habiskan. Kenapa cara you cakap tu macam takut dengan Kak Oji? Saya tak pernah jumpa. Tak boleh. Kalau kau takut. Okey, silakan. Okey. Macam ni saya lagi takut. Tak
membantu juga. Tak membantulah. Jana minta maaf, Jana. Aku letak balik, aku dah balik. Biar saya tanya anak dara yang dilala ni boleh? Okey, cuci silakan. Tanyalah aku belakang. Tanya-tanya, kursi dah bergerak. Kau nak tanya apa-apa, tanya saya. Sebab saya PA dia. Dia punya... Saya PA, so nak tanya apa, tanya saya dulu. Okey, macam ni, Ozlin, boleh ke tanya? Jangan campur rumah tangga sebab sini ini kerja. Dia PA kau. Okey, nak tanya apa? Silakan. Okey, tanya, jadi tak dia kahwin tahun ni? I love you. Jadi? Eh, macam lain aku ni. Ya ke? Tanya sendiri lah. Okey, Sheila. Sincha Kuala. Oh, tak, Kuala tu betul dah sincit apa? Aku pun tak tahu. Kuala tu happy. Continue. Okay. What was the suggestion? Sekarang ni, awak sekejap ada kat Malaysia, kejap ada kat Hong Kong, kejap ada kat Beijing, kejap ada... macam mana awak membahagikan badan awak yang satu ni, Sheila? Itulah pasal. Saya, Alhamdulillah, saya ada management yang very supportive. My family pun very supportive. Lepas tu, saya pun macam this year, walaupun macam kadang-kadang kat Malaysia, kadang-kadang kat tempat lain, tapi still ada time lah. Show kebanyakan dekat China sebab management dekat Hong Kong. Mm-hmm. Dekat Malaysia pun sebab baru buka butik. Lepas tu macam-macam lah. Okey. Abang Eji akan tanya satu soalan. Yep. Jawab dalam bahasa Cina. Okay, bayangkan Abang Eji ni pengacara Cina yang handsome lah. Baiklah. Macam Mandy Lau macam tu lah. Dalam sehari berapa jam tidur? Cantonese ke? Macam mana nak cakap? Yang bahasa yang welcome back. Welcome back, oh. Mana saya tahu dia? Kau tak boleh cakap, tapi faham. Saya tak tahu bahasa sekolah. Bahasa sekolah saya dah ni. So, saya more to Cantonese. Ngomci. Limci, le sao seng ah. Kau ai? Tak kau hou? Ye kau! Ye kau! Nanti suruh dia taruh subtitle. Okey. One more time. Nak taruh subtitle. Action. Kawai. Cakahou. Welcome back. Yako! Okey, berbalik pada Sheila Hamzah. Sheila Hamzah, what I ni? Kau nak tanya apa yang pada pandai? Aku biasa dengar yang tu. Itu saya suka awak. Memang tu lah aku nak cakap. Aku cinta padamu. Cinta sikit pasal future husband. Picture husband. Pantang aku terkehel. Apa cakap? Tadi jawab dalam bahasa Cina. Berapa jam tidur? 8 jam. Abang, apa maksud dia? Maksudnya dia hanya tidur apabila perlu. Dalam 8 jam lah. Kita tak ada playback untuk Sheila Hamzah. Tapi kita nak panggil PA Sheila Hamzah. Di tengah-tengah tu. Adik, tengah-tengah jangan tutup akak. Okey, akak host. Terima kasih. Okay. Apa yang awak nak kutuk Sheila Hamzah, kutuklah. Okey. Boleh. Macam mana Sheila Hamzah, dia punya jadual macam mana? Okay. Beritahu sikit. Dia agak menyibukkan diri. Sorry. Tak, dia agak sibuk tapi dia on off lah. Dia very balance tapi sometimes kita akan susun schedule dia according to quality, family and work. Macam tiru so, dia biar suara you nampak. Itu memang common. Suara dia biru suara dia. Macam nak nangis. Kenapa kau nak nangis? Aku tak boleh macam tu. Baik kau lari. Berapa lama you kena Sheila Hamzah? Berapa lama? Nak dekat 6 tahun. Okey, nak dekat 6 tahun. Cukri Yaya kau jangan bosan. Alright, okey. Nampak mata pengarah. Budak ni tengok mata Kak Oji pun tak takut dia tak. Akak tak bawa saka akak pun hari ni. Aku takut siapa. Okey, kau tarik besi kan. Akan kau baik kau lagi sekarang. Okey, alright. Berapa lama? Aini dekat Hong Kong pun dia ikut? Kalau dekat Malaysia, Aini more jaga benda yang kat Malaysia lah. Malaysia, Singapura, yang dekat-dekat. Tapi kalau Hong Kong, kita ada orang sana. Orang Cina? Orang Cina. Hebat. Alright. Kalau tadi kita tengok Aini dengan gementarnya, sekarang kita nak minta penonton pula. Okey, nak tanya. Saya nak tanya dekat Kak Sheila. Selepas China dan Hong Kong, apakah plan Kak Sheila untuk terus melebarkan sayap untuk ke antarabangsa? Mike ke antarabangsa? Suara kau tak dapat tangkap, Mike. Alright, okay.
Okay, penghayatan, penghayatan. Dia baca sikit ke? Kau baca sekarang, tengok. Pengkritik. Amboi! Tengok! Oh, dah keluar. Dah keluar. Cuba, cuba. Tolong bagi roh sikit. Abang muda. Ini belum Abang Yasin cakap lagi. Bagi roh sikit soalan tu. Macam mana? Jawab aja. Okey, dia macam ni. Saya seorang pencinta bahasa. Macam lepas saya belajar Mandarin, saya tertarik juga nak belajar Korea, Japan. Annyeonghaseyo. Sibuk juga. Nak belajar Korean, Japanese. Japanese, Spanish. Spanish, sih. Ini presi kepala kerana beli mana akhir cerita. Paham. Jangan Uno, dos, tres, jam, jam. Hey, itu lagu. Okey, sebenarnya buat Spanish-Spanish ni, abang pandai? Abang? Dah pencin. Sekarang kita dah belajar cakap Arab pula. Arab? Kita akan terbang. Pakar. Pakar tajwid, pakar mahraj. Okey, okey. Alright. Kalau tadi... Syukran, syukran. Baru aku dengar suara Abang Yasin. Oh, Yasin, you manage to speak. Saya kena cakap Arab baru saya join in. Baru dia blend. Nasib baik aku buka Arab tu. Kalau tidak, diam. Okey, sebelum kita nak tanya soalan lebih dalam dekat Abam, kita saksikan Abam dua. Jadual Abam sentiasa ada aktiviti. Jumpa orang sana, jumpa orang sini. Luang masa dengan family dia. Dia tak boleh kalau hari dia tidak diisi dengan program-program ataupun benda-benda yang dia buatkan dia bergerak. Dia ni tak kuat makan tau. Bawa lah dia pergi buffet mana-mana pun. Takkan nampak lah dia ambil makanan bertimbun. Tak ada. Dia akan rasa sikit-sikit-sikit je. Bila dia rasa-rasa sikit-sikit-sikit tu, dia akan komen lah. Ni kurang garam lah, kurang itulah, kurang gula lah, kurang semualah. Semoga terus berjaya. Kekal jadi Abam macam sekarang ni. Sampai bila-bila, simple, senang. Eh? Memang nama Abam tu daripada dulu ke ataupun nama komersial? Dulu anak buah saya panggil Abang, Pakcik Abang. Jadi mak saya tukarkan jadi Abam. So dia orang, anak-anak buah panggil Pakcik Abang. Tak ramailah tahu nama kau Syed Umar Mukhtar. Tak ramai. Ni ramai lah, orang tengok cerita ni ramai. Nama Abang tu Syed Umar Mukhtar. Habis lah, kantor lah. Sedap nama dia. Lepas ni Syarifah kejar lah. Alhamdulillah. Patutlah ada bahasa Arab tadi. Yang betul kat situ, cuma Abang memang tak kuat makan. Masa aku buat program sekali dengan dia, aku saja tahu nasi pun banyak, lauk pun banyak, aku makan. Bagi kat dia. Dia tolak, babe. Alhamdulillah. Tolak ke dalam. Tolak ke dalam. Tolak ke dalam. Tak kuat makan. Tak kuat makan. Tolak ke dalam. Tak, nak cakap kuat makan tu taklah, tapi kuat rasa. Nak tanyalah, selepas bergelar artis, jadual padat, rindu tak kehidupan sebelum bergelar artis? Rindu juga sebab dulu kita nak buat kerja apa pun bebas, tapi saya still langgar lagi apa yang dulu-dulu punya kerja, keluar pakai kain pelikat, tak pakai baju apa semua, jalan. Kau tak risau ke, Bam? Kain pelikat tak pakai baju. Kalau katalah dia rasa kalau kain pelikat tu terjatuh, kau tahu tak kau nak tunduk tu ambil masa? Kau tak risau ke? Jangan risau, kalau benda tu jatuh pun dia orang lambat nak nampak. Ya betul. Ya betul. Okey, kita pergi ke negara Arab. Negara Arab lah. Negara Arab lah. Johan pandai yang cakap Arab. Aku tak tahu. Okay. Tapi sebelum kita tanya betul-betul, ceritalah sikit asal mana, lahir mana, darah yang ada dalam badan tu. Mungkin kalau biru ke, kita tak tahu. Kongsi, bang. Saya berasal daripada Kajang. Okey. Mak saya berasal daripada Australia. Kangaroo. Ayah saya orang Melaka. Orang Melaka? Campuran Melayu, Cina. Saya membesar di Saudi Arabia yang menyebabkan saya boleh bercakap bahasa Arab. Tapi saya sikit pun tak ada darah Arab sebenarnya. Maknanya selama ni peminat-peminat abang tertipulah. Tertipu, terpedaya semuanya. Padahal keturunan Mak Sandi. Saya hanya Arab celup saja. Apa yang kau lihat semua? Semuanya dusta. Okey, Saudi Arabia. Berapa lama kat situ? Saya tinggal sana 9 tahun. Wow. Mekah. Al-Mukarramah. Dia dah haji lah. Saya sudah haji 3 kali. Dia dah al-hajj lah, dek. Akak asyik al-um aja. Haji, dek. Al-umrah. Al-um aja, akak. Okay, dah haji 3 kali, bang. Nak tanya Yasin boleh? Cakap Arab. Ingat, maintain Arab. Aku Arab tu, aku tahu. Tufu-tufu tak unta. Apa ni? Yasin, katanya awak menghantar anak you sekolah. Kemudian tu pergi ke studio, buat kerja you. Kemudian tu you menjemput anak you balik dari sekolah. Sejak kebelakangan ni, tahun-tahun yang lalu, saya memang ditugaskan untuk ambil anak lah. How do you produce good quality work? Well, saya... Well, the answer will... After this. Coming soon.
hold on to it. Hold on to your mood. Well. Yang ni true bahasa Arab. Nak pergi nak boleh. Hazal dilah khabiz dilah hada stay it you to khabiz don't go away. Ya ke ya ke ya ke ya ke ya ke ya ke. Bersama lagi dalam rancangan ya ke. Syahid Umar. Ya ahlan wa sahlan. Ya habibi ya Maulana. Tadi kita kat Oji tadi. Dekat well tadi. Saya biasa buat composing, tulis lagu dan production biasanya belah malam. Siang saya tidur. Tapi baguslah dia orang bagi saya tugas ambil anak supaya at least saya bangun. By tengah hari lah. Kalau tidak saya bangun petang. How many hours of sleep you dapat? Saya kalau tidur memang lama. 8 to 10 hours itu mestilah. Siang. So saya akan tidur lewat lebih kurang 2-3. Dan saya akan bangun esoknya pukul 11. Okey ya, pukul 11 normal lagi. Cukri, okay, cukri. Kau muka tak puas hati je tengok Yasin tu, kenapa? Siapa? Okey, Cukri boleh menyanyi. Ah, dapat tidur lama. Suara dia sedap. Dia ada suara, dia nyanyi. Dia ada suara rock. Kalau Abang Yasin buat lagu untuk dia, lagu yang macam mana? Kena dengar suara dia dulu. Okey, kita tengok. Ya, ye. Lagu apa yang masuk ke lagu ini? Aku tengok kat Instagram. Mana ni sebenarnya nyanyi? Kau ni karaoke jamban tu yang macam ni tu. Untung tak biasa suruh nyanyi. Kan suruh nanti. Tak pernah terfikir jatuh cinta pada dirimu. Ku tak pernah terfikir kau kan jadi yang terindah. Suara hati asli. Serak-serak Indonesia. Suara tak matching dengan betul. Saya dengar. Saya dengar. Sebab Ozlin dah minat sangat dengan lakonan dia. Bila dia nyanyi, aku risau makin minat. Yang ini confirm. Tak minat. Confirm tak minat. Sebab level dia nyanyi tu, low. Saya sesuai nyanyi ballad lah. Ballad lah. Ballad lagu-lagu yang slow tempo. Mungkin. Dalam kepadatan jadual abang tu untuk mengilhamkan satu lagu makan masa berapa lama? Dia datang tak menentulah. Tak kiralah kita dalam tengah driving ke, kadang-kadang dalam tengah buang air, tengah buang air. Itu tempat yang paling banyak dapat ilham. Kalau tanya semua komposer pun. Boleh tak kongsi apa yang abang buat malam-malam tu? Kadang-kadang main game. FIFA. PSN bagi yang nanti. Pasti. Ni orang Arab dia faham lah. Korang tak faham lah. Orang Arab faham lah. Ada soalan daripada audience? Silakan. Puan Maria. Puan Maria. Nak tanya siapa? Johan. Mana lebih seronok? Melawat di konti ke di pentas? Di pentas seronok juga. Kita kalau saya seorang, kalau dua orang dah dua ronok. Maksudnya kalau tiga orang, tiga ronok. Tapi kalau empat, dia jamak. Jamak. Betul ya? Jamak okey. Jangan yang satu lagi ya. Dia jamak. Sebenarnya, dua-dua pun seronok. Kalau dekat radio, kita hiburkan orang yang tengah stres dalam jam. Tapi kalau dalam TV, kau yang kau pergi switch-switch kamera tu, buat apa satu je aku pakai ni lah. Itu kalau dekat TV, orang kena set, tunggu depan TV baru tengok. Radio ni, even kalau you ada handphone, dah boleh dengar radio dah. Dia punch lagi. Okey, dengar radio dah. Cameraman kenapa gelak? Dia punch lagi. Biadabnya. Kau tunggu dia, dia tukar-tukar je. Kau tunggu aku jadi director nanti. So, dua-dua pun seronok. Dalam kesibukan orang cakap jadual yang sangat padat. Masa tu memang kita nak juga. Tapi bila mencari rezeki, mencari duit tu, masa untuk diri sendiri macam mana, bang? Macam mana soalan tadi? Yelah, mem. Penat aku pusing-pusing soalan. Tak, pasal dia tukar-tukar. Dia ni ada darah Arab tau. Oh, maafkan saya. Syekh Umar, macam ni? Betul lah. Bukan s**t yang carut. Sibuk cari duit, kena juga jaga kesihatan. Ada masa tak untuk rehat sebenarnya? Rehat, time masa cari duit tu adalah time kita break. Saya akan minta masa dalam setengah jam untuk lelap, untuk tidur, untuk reduce balik. Sebab saya menggunakan tenaga 5 kali ganda daripada orang biasa. Betul lah. Sebab saya bawa beban yang banyak. Dia macam semut lah. Semut itu kenapa kecil? Sebab Allah bagi dia tenaga 100 kali ganda. Betul. Dia. Sidang jemaat yang berbahagia sekalian. Okey. Ada je time untuk kita rehat, kita rehat. Tapi kalau dapat rehat cuti yang panjang, akan ada dekat rumah je lah. Tidur kadang-kadang sampai 2 hari baru bangun. Mungkin rumah berselerak lah sebab tak sedar pusing sana langgar-langgar. Tahu-tahu dah sedar-sedar kat luar dah. Kat luar rumah dah. Jatuh. Tak apa, orang lambat nampak. Angkat. Okey, Johan pernah sambil bekerja, sambil bercuti. Kami menyelam, minum air. You truly enjoyed that? Jangan ambil vacation tu pergi kerja.
kita pergi kerja sambil vacation. Bawa family? Bawa family. Saya kalau requirement saya kalau macam nak kerja, saya mesti ada 6 atau 7 bilik. Okey. Yang buat show saya seorang je. Okay. Pandang kamera dia yang nak punch lagi. Yang buat show aku seorang je, kau punch kau siap kau. Yang buat show saya seorang je. Tapi requirement saya tu dengan family saya, dengan pembantu rumah saya, dengan staff-staff saya semua nak ikut. Biadab. Semua nak ikut, semua nak ikut. Siapa yang ikut tu saya bagi imbuhan ya, sebab dia telah mana kamera dia. Weh, tuan, dia punch kau. Dia punch kau. Dia tak cakap pun kau punch. Teruk sangat ke muka aku ni, babe? Wei, muka cukri lagi. So, mereka yang saya bagi imbuhan ni sebab mereka dah menyenangkan kerja saya. Dia jaga anak-anak saya, main anak saya. So, ia memberi satu kemudahan untuk saya. Betul, betul. So, sidang jemaat yang berbahagia sekali. Okey, tak apa ya. Hari ini hari lahir. Hari ini hari Ahad malam. Salah ini. Sheila, okey. Sheila bekerja di Hong Kong, di China. Sepatutnya balik Malaysia untuk berehat. Tapi kau kerja juga. Ada tak masa untuk balik Malaysia untuk tak bekerja? Ya. Yeah. Kalau saya ada kat rumah, saya tak boleh nak macam duduk diam, tak buat apa-apa. I'm not that kind of person. I might be workaholic. Dia bukan melukut di tepian gantang lah ni. Untuk memanjakan diri. Gantang ni, tengah-tengah gantang. Tak ada masa ke nak manjakan diri ke? To be honest, saya tak ingat bila last time saya pergi vacation. Kesiannya. Boyfriend ada boyfriend? Kau? Boyfriend ada? Ada. Aku. Oh, ada boyfriend? Ada. Oh, ada boyfriend? Ada ke? Okay. Not bad. Good looking. Okay, okay. Orang mana? Orang Hong Kong? Orang mana? Dia dah berpusing, nampak? Orang Hong Kong ke? Nama program pun ya ke? Ya ke? That's why. Tanya. Betul Hong Kong ke? Tak, kalau nak bagi tahu boleh. Hong Kong ke? Boleh. Alhamdulillah. Aku suka jawab dia. But not Hong Kong. Oh, kalau Alhamdulillah, Arab. Arab. Oh, sini lah. Orang sini lah. Alhamdulillah. Orang Arab. Alhamdulillah. Kalau orang sini, terima kasih. Mam saya selalu... sekarang ni mam saya selalu cakap, kalau belum pasti, kita tak boleh nak yeka-yeka sangat lah. Oh. Tunggu sampai the right timing. Mana maknya? Maknya mana? Dah lama tak dengar Mak Sheila nyanyi. Mak Sheila dulu bekas penyanyi nasyid kan? Kan? Tak, dia berlakon. Dia pelakon dulu. Tak link eh? Tak link. Allah. Okay, kita balik boleh tak? Okay, abang boyfriend tadi. So, boyfriendnya? Ya. Yeah. Ada artis ke? Kerabat diraja ke? VIP ke? Saya artis tu, insyaAllah saya sudah tolak ke tepi. Okey, so sekarang apa kerabat diraja ke apa ke? Tak. Dia jawab juga. Biasa-biasa aja. Ahli perniagaan lah. Ahli perniagaan lah. Tak, dia bukan ahli perniagaan, bukan magistrik dan lain-lain. Bukan lawyer, bukan... Okey, kalau dia orang biasa-biasa, macam mana ni? Macam mana? Kalau dia orang biasa-biasa, Mama Sheila, kalau dia orang biasa-biasa, maknanya dia mesti duduk. Okey, gua dah dapat dah. Mama siapa, Sheila. Siapa? Takkan saya nak kena buat PC juga. Apa dia? Itu yang Sheila Hamzah kan? Ini yang akak dengar skandal artis ni. Allah, skandal artis. Ya Allah, punya saya sendiri. Akak sendiri dengar daripada orang yang terlibat tu. Straight to the point. Cukri. Yeah. Orang nak cakap betul-betul dengan akak ni. Okay. Sebab ini datang daripada orang tu sendiri. Dia kata dia sungguh kecewa bila dapat tahu kau kahwin. Allah, sebab kau sudah main feeling orang. Tak baik. Ini orang. Siapa feeling orang, Cukri. Tak cinta lokasi ke? Cinta lokasi. Kadang-kadang saya tak niat untuk main feeling orang. Okay. Saya jalankan kerja saya. Kau very the... Alamak. Takkan aku buat saja. Dah pantun dua keram tak ada juga. Cakap dah betul. Okey, kita orang sekat jalan. Saya tak tahu siapa. Saya tak tahu siapa. Takkan aku nak cakap. Okey. Saya... Kau tak banyak peminat lah. Jangan ambil yang minatkan kau. Kau memberi dia apa harapan ni? Harapan. Tapi dia berlakon ke? Karakter. Ini jangan dengar mulut orang. Dengar daripada saya punya mulut. Tak guna muka. Saya minta maaf pada Abang Johan. Sebab saya terberi harapan yang lain pada dia. Kejuk. Kita tanya Abang Yasin terus. Oh, okey. Tanya Abang Yasin. Abang Yasin. Okay, Abang Yasin. Berapa tahun sebenarnya pengalaman ataupun berkecimpung dalam dunia hiburan ni? Semenjak 95, dah 21 tahun. Pernah tak hidup sebagai anak seni ni menyusahkan Abang Yasin dengan jadual yang sangat padat? Kadang-kadang bila dah banyak sangat benda, banyak sangat pendedahan, you are always in the spotlight, people question everything you do. Saya rasa semua orang pun too much to handle dan boleh jadi fed up lah juga. Ya, pernah. Saya pernah melaluinya dan bila saya melaluinya, saya akan...
Handle with care, handle with care. Handle with care, yeah bro. Secara ringkaslah, ceritakan diri anda sendiri dan kepadatan jadual. Sekarang saya tengah busy buat sukan Olimpik. Acara kita tak tahu you busy Olimpik. Yeah. Acara ni apa? Acara ni dalam gimnastik. Wow! Kita buat sebelah lelaki lah. Yes. Bukan sebelah perempuan, sebelah perempuan nanti. Dengan gameplay card tadi tu lah. Kita buat dengan gameplay card. Kalau terjatuh lambat orang nampak kita boleh sikit. Jangan risau. Okey, betul. Sesibuk mana pun anda, jaga kesihatan. Bila dah anda sakit, tak jaga kesihatan, orang akan cakap kesianatan. Itulah asal usul kesihatan. Sheila kata tadi link. Okey. Kita ada commercial break kan? Ada commercial break. Lepas ni Sheila akan explain tentang boyfriendnya. Sebentar lagi. Alright, okey. Ya, ke? Jom kuas sang, welcome back. Yeah, baby. Yeah, baby. Okey, Jana ni, kenapa daripada tadi senyap? Kita ada playback dah. Dia ada cerita dia. Tapi kita tengok playback dulu kot. Okey, playback dulu. Kita tengok playback Jana ni dulu. Sian, Jana ni. Hai, Kak Oji, Abang Iji, Abang Johan, Syukri, Abam, Abang Yasin and Sheila. Sorry tak dapat join korang. Sebenarnya dah on the way dah pun. Tapi sebabkan masih syuting dan dapat release lambat. So, takut sampai lambat. Takut buat korang tertunggu-tunggu. Jadi, minta maaf lah sebab tak dapat join sama-sama. Dengar cerita meriah now kat sana. Minta maaf tau. Bye-bye. It's okay tak dapat datang. Abang Iji faham. Kau bila Jana ni kau letak tangan kau macam ni, aku duduk dengan kau dah berapa episod, tak pernah. Ini first time tau saya buat tetamu macam ni, ya? Jana ni. Kau berangkat kenapa? Jana, don't worry, I takkan blacklist you. Okay, Jana ni, satu lagu please. Okay, satu lagu. Satu lagu. Kita nak tengok Abang Johan ini. Nyanyi, okay. Okay, untuk followers Jana ni yang merindui lontaran vokal Jana ni. Bersama dengan Jana ni. Okay, okay, okay. Alright, 3, 2, 1, action. Bergetar-getar, ku kata hello. Degup jantung. Kata, apa dia? Degup jantungku. Degup jantung kak. Bergetar-getar. Lagi apa jam? Lagi apa bam? Aku lagi apa bam? Tolong bam. Makin lama. Makin lama. Kau nyanyi, kau nyanyi. Makin rasa rindu. Makin lama tekan ku tarik padanya. Oh, ada lagi. Mungkin saja dia mencintamu. Oh, keliru. Sudahlah. Bila ku gabungan Johan dan Abang. Korang kena bergabung lah berdua. Sekarang kita nak umumkan pemenang-pemenang yang akan membawa pulang hadiah. Tapi sebelum tu, tadi tak habis eh. Tentang jadual tebal ni. Oh, sampai Johan dia. Ah, sambung. Sambung Sheila, sambung Sheila. Aku lupa. Okey. Sambung Sheila pula. Yang paling penting sekali, kena tahu diri. Kena cukup rehat. Biar ada boyfriend. Biar buat kerja tu, restu mak bapak tu yang paling penting. Ini main mak bapak, babe. Alah, okay. Kerja. Ini dah restu boyfriend. So, nak buat mak bapak lagi apa dah. Okey, Yasin pula. Dalam satu perkataan. Jangan force yourself. Yeah. Masa nak buat sesuatu, buatlah kerana anda nak buat dan suka buat. Jangan. Jaga kesihatan, Mak. Jaga kesihatan macam saya cakap. Betul. 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 Saya setuju. Saya setuju Johan cakap tu. Kita kena dengar bila badan kita berbicara. Tapi sebenarnya saya yang cakap dulu ke Abang, bukan Johan. Saya setuju. Yes. Me at my age, I do that. Syukri Yahya. Ah, sama je dengan dia orang. Ah, senang ni. Mana boleh macam ni? Tak. Kerana ayam kau tadi juri tengok tak balik. Sabar. Kau ni. Okey. Kalau macam mana sibuk pun. Woi, gila lah ayam ni. Dekat sutut. Sibuk pun kalau boleh kita jangan susahkan orang lain. Kita pandai bahagikan masa dengan family. Wow, cari lagi. Sabarlah. Tahu yang macam cakap, tahu bila kita boleh buat dan tak boleh buat. Janganlah semua benda kita nak buat kadang. Jangan melanggar je lah. Jangan tak mahal loba lah. Jangan tak mahal loba lah. Tapi orang kata tadi jangan susahkan orang. Kau dah sudah lah kau. Sebagai lah.
kita akan umumkan nama yang akan membawa pulang hadiah-hadiah sumbangan daripada Madam Mereka. Ya, ya, ya. Apapun terima kasih diucapkan kepada penaja makanan kita orang. Tu dia patau. Ya. Nombor 5, pemenangnya ialah kisah yang duka, mimpi gembira. Yasin. Padahal kita duduk sana lama dah. Ini untuk hadiah nombor 4. Kalau hadiah dia perempuan, mesti abang menang. Abang. Abang, tahniah. Syukriah. Yeay. Rezeki anak, Syukri. Rezeki anak, rezeki isteri. Ini sebenarnya makanya lagi banyak pula. Hadiah tempat yang ketiga. Okey, bagi hadiah dulu. Barulah dia punya suspense sikit. Berikan tepukan untuk Sheila Hamzah. Siapa suka tegur? Antara Abam atau Johan. Deng 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 deng. Sengit eh? Sengit. Deng 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 deng. Tempat yang kedua ialah Abam. Adalah Johan. Dan juaranya ialah Johan. Okey, ini Abam punya. Ucapan Johan. Cucu yang mama, papa, I love you so much. I love you Hong Kong, I love you China. Ocean Jung Jung Spoiler Partner Sheila Hamzah, Ocean Jung Arabia Saudi Jung Yasin, and Setiap Ahad. Apa TV nama rancangannya? Ya. Okey. Terima kasih. Pernahkah kau rasa seperti burung yang patah sayapnya? Begitu asing di tempatmu sendiri, siapakah mereka untuk menghakimi tentang masa lalu? Siapakah mereka untuk buat kau hilang arah tuju? Usah sia-sia.